Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Qala Allahu ta'ala fi al-Qur'ani al-Karim, wa bihudahu yahtadi al-murim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنشدوا لعلكم ترحمون. وقال في آية أخرى ورتل القرآن ترتيلا. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang singkat ini, kita akan membahas sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat Al-Quran yang sudah kita bacakan tadi. Hadis yang kita bahas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Husayri An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Jami As-Sahih Binaqlil Abdi Tawabisi An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-7028. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihim as-sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa dzakarallahu fiman indahu." Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Provinsi Sumatera Barat insyaallah akan melaksanakan musabaqah tilawatil Quran yang tahun ini dilaksanakan di kota Padang Panjang. Dan kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan yang direncanakan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, di dalam kehidupan kita di atas dunia ini, antara tujuan kita adalah di samping beribadah kepada Allah adalah mengharapkan ketenangan, sakinah. Bahkan seorang laki-laki dan seorang perempuan ketika sudah sampai masa balighnya, dia dihadapkan dengan gejolak pribadinya dan merasakan ketidaktenangan di dalam kehidupannya, dan dianjurkan dan bahkan diperintahkan untuk menikah. Dan di antara tujuan daripada pernikahan itu adalah
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Jadi kita kan manusia ini berpasang-pasangan agar dia mencapai sakinah. Sehingga alat untuk memotong ayam, sapi, kerbau, dan lain-lain sebagainya itu disebut dengan sikil, pisau. Jadi pisau itu digunakan untuk agar dia nanti tidak bergejolak. Diperlukan sikil agar dia menjadi sakinah. Maka di antara cara kita mencapai sakinah itu adalah sebagaimana yang dituntut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Majta ma'a qawmun, suatu kaum, sukukah dia, bangsakah dia, atau komunitaskah dia seperti Muhammadiyah. Majta ma'a qawmun, yang mereka berkumpul seperti kita sekarang berkumpul. Dan di mana berkumpulnya? Di baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah. Masjid Taqwa Muhammadiyah ini antara baitullah, rumah-rumah Allah. Berarti satu kerja kita sudah kita penuhi, berkumpul di rumah Allah. Tetapi kerja berkumpul itu tidak cukup. Diupayakan diiringi dengan yatluna kitab Allah. Jadi datang ke masjid tidak hanya duduk berkumpul, tetapi melakukan tilawah, membaca Al-Quran, tilawah. Jadi diharapkan kita di masjid ini membawa Quran, kecuali kalau kita itu habis Quran atau meletakkan Quran itu di dalam handphone kita. Jadi datang ke masjid bukan hanya duduk saja, tapi tambahkan dengan jantung dan kita berdoa. Jika ingin menambah lagi, ditambah lagi dengan wayatadarasunahu, mengkajinya, mempelajarinya, bisa dalam pendidikan formal, 1, S2, S3, dari SMA, SMP, SD, taman kanak-kanak, wayatadarasunahu, atau di pendidikan non-formal. Kita lakukan seperti sekarang ini, rangka mendalami kitab Allah, atau di pendidikan yang informal. Dirasa kitab Allah, jika itu kita lakukan, ijtima' berkumpul di rumah Allah, membaca Al-Quran, kitab Allah, dan mengkaji Al-Quran, tiga itu dilakukan ketika kita datang ke rumah Allah ini, maka Allah menjamin melalui lisan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, illa nazalat alaihi sakinah, Allah akan turunkan sakinah, ketenteraman di dalam kalbunya. Bapak ibu boleh buktikan, datang ke masjid membaca Quran, datang ke masjid penantian baca Quran, boleh dipraktikkan dan merasakan sakinah di dalam kalbu. Nazalat alaikum sakinah wa ghashiyatkum ar-rahmah. Kita yang ada di dalam masjid ini sedang dihimpun oleh kasih sayang Allah
subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesenangan kita sebagai seorang muslim selain Allah memberikan kasih dan sayang kepada kita. Satu di antara rahmat yang kita perlukan untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia, baik yang sudah mati maupun yang sudah hidup, 99 lagi masih ada pada Allah. Satu saja yang kita perlukan, dan satu di antara itu kita dapatkan ketika kita berada di dunia. Dan yang terakhir adalah Allah beriman kita, dan Allah akan menghadirkan diri kita di dalam makhluk-makhluk yang ada di rahim. Allah akan ingat kita jika kita melakukan tiga hal. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan sekian rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.